Boy, balik lagi sama gue Aldi Rais di channel film terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Hah, gila, gue saking senangnya, gue excited banget, Boy. Kalian bisa lihat di belakang gue, ini adalah Honda HR-V yang sudah dimodifikasi oleh tim HSR dan Earth Auto Concept. Gokil, keren banget. Sumpah, benar-benar keren banget. Aduh, gue gak nyangka, ini video-video yang banyak banget kalian tunggu. Termasuk, jangan sedih. Gue pun juga sangat-sangat menunggu banget video ini. Kenapa? Karena video ini bisa gue buat ketika mobilnya sudah selesai. Dan alhamdulillahnya, mobilnya sudah selesai. Dan ini dia, HR-V-nya. Pertama kali akan gue bahas adalah dari segi sampingnya dulu, ya, dari segi side skirtnya dulu. Nih side skirtnya ini dibikin benar-benar cukup elegan, tapi racingnya masih dapet dan boltnya juga masih dapet, ya. Nih, jadi dia dibikin karena kan kalau HR-V itu dia punya over fender nih di sini. Nah ini kita bikin supaya dia ketemu, teng, ya. Jadi side skirtnya kita bikin agak ketemu dan kita bikin lekukan ke dalam nih, supaya jadi apa ya? Ngikutin dari bentuk pintu aslinya si HR-V-nya sendiri, dia ngikutin nih ya, dia ada dua gradasi, satu turun ke bawah dan di sini dia mulai tebel lagi, mulai naik lagi supaya ketemu nih over fendernya sama side skirtnya. Dan ini menurut gua kasih nilai 8,5, luar biasa banget Earth Auto Concept, ya. Oke, selanjutnya dari side skirt sudah oke banget, dan teman-teman juga bisa lihat ya, dari side skirt ke bumper depan dia seakan bertemu, ya. Dan di sini dikasih ntar bagian depan kita bahas sendiri. Yang pasti dari side skirtnya aja dia udah ketemu nih antara bumper depan, side skirt dan belakang. Belakangnya pun juga menurut gua ini udah ketemu sih. Karena kan dia memang harus agak sedikit kecil. Kalau misalnya ini dibikin tebel, dibikin setebel ukuran side skirt, itu kayaknya agak terlalu jelek. Jadi keputusan Earth Auto Concept buat bikin ini agak lebih ramping itu udah cukup tepat banget sih menurut gua. Oke, selanjutnya kita akan review body kit belakangnya. Come on. Nah, selanjutnya kita akan coba review dari ductile-nya sendiri, Boy, ya. Jadi kita nggak, untuk spoiler-nya kita nggak tambahin apa-apa. Kita tetap pakai spoiler aslinya, tapi kita tambahin di bagian ducktail-nya nih. Ini memang request gue kemarin, gue minta dipakein ducktail. Ducktail-nya, jadi dia bisa naruh barang nih, kalau nongkrol. Enggak, bukan itu buat fungsinya. Jadi downforce-nya supaya lebih oke. Ini juga sudah dihitung dari segi anginnya, ya. Tuh, di sini dia dibikin lekukannya benar-benar rata sama apa namanya belakang. Dibikin dan ini dia turun ke bawah dan di sini dia bikin ada dua gradasi warna antara black dan white nih. Nah kalau untuk bagian yang bawah sini sih ini sebenarnya cuma permainan warna aja nih, ya. Ini putih dicampur dengan hitam. Nanti kalau misalnya teman-teman mau beli dan mobilnya bukan warna putih atau misalnya mau di mix dengan warna lain, itu juga masih bisa, Boy. Yang pasti ductile-nya gua kasih nilai 8 lah, ya. Nah di sini juga terkesan rapi, rapet semua, tinggal permainan warna cat aja nantinya. Terus untuk bagian bawahnya ini, BTW, bumper belakang itu kita ganti full set, ya. Ganti, jadi bukan add-on. Ini benar-benar bumper lamanya dicopot dan kita ganti yang baru. Nih, teman-teman juga bisa lihat ini sudah sangat rapi banget. Nutnya juga ketemu antara dari fender belakang maupun dari bagasi. Tuh, ketemu nutnya. Nah, ketemu. Terus yang pertama gue suka banget ada di sini, pas banget posisinya. Terus di sini juga dibikin, ini benar-benar kayak memperlihatkan bahwa HR-V ini tuh memang dibangun konsepnya tuh elegan racing, ya. Jadi dibilang elegan juga masih masuk nih karena ada diffusernya. Diffusernya juga dengan model baru, ya. Nih model kayak trapesium kayak gitu tuh, dan perpaduan warnanya putih, hitam dan abu-abu menurut gue oke banget sih. Nah nanti kalau misalnya kalian mau mobil kalian warna lain, nanti kita akan kasih beberapa pilihan warna kalau misalnya kalian pengen mainin warna.
Terus ditambah seperti dengan ciri khasnya Saber. Saber itu mereka sudah membuat body kit local pride ya, yang dimana semuanya dari lokal, dan memang dia mengusung konsep knalpot di belakang dengan posisi di tengah. Overall sih bumper belakangnya menurut gue nilainya bisa sampai 9. Ini keren banget, keren banget. Gak terlalu over, tapi kalau misalnya dilihat dari jauh kayak, wih gila, mobil apa ya? Iya gak sih? Tuh, gue tadi pas pertama kali datang aja gue pangling kayak, wah ini mobil apa ya? Kok seperti kesannya terlihat kayak si RV, cuman kayak malah lebih gagah daripada si RV. Oke, selanjutnya kita akan bahas body kit yang depan. Ini yang paling penting nih, yuk kita lihat. Selanjutnya untuk body kit yang di depan, yang dimana jujur ini adalah bagian yang paling gue suka, yang paling gue banget. Jadi pada awalnya itu gue sama Alvin waktu itu kita pernah diskusi mengenai desainnya. Nah waktu digambar sih gue sebenarnya agak-agak sedikit ada sesuatu yang perlu direvisi, ada yang perlu diperbaiki. Makanya kenapa project ini agak lama untuk di bagian body kitnya, karena memang kita butuh benar-benar konsentrasi yang sangat-sangat serius banget untuk ngedevelop bumper depannya untuk si HR-V ini. Yang pertama itu adalah bagian dari grill. Yang grillnya ini udah kita ganti, kita rubah. Nah, balik lagi ya, ini untuk bagian depannya hanya permainan warna. Di atas sama di bagian bawah ini sebenarnya adalah bagian komponen dari bumper depan yang memang sengaja kita cat warna hitam supaya ngedukung dari si grillnya sendiri, kayak gitu. Ini kalau misalnya honeycombnya dibikin lebih kecil-kecil lagi sih lebih keren lagi nih. Cuman memang barangnya nggak ada sih. Terus selanjutnya kita bikinin bumpernya, teman-teman bisa lihat. Jadi dibikin kayak lebih elegan, tapi juga dia ngasih space di sini untuk airflow, untuk angin, karena ini emang bolong untuk ke dalam. Makanya kenapa gue bilang konsepnya itu elegan, tapi masih bisa kita tarik sedikit ke arah racing ya. Karena memang teman-teman dari Art Auto Concept sendiri juga ngelihat, oh Aldi ini kan orangnya anaknya racing gitu kan. Jadi walaupun gue konsep awalnya itu adalah elegan, tapi mereka masih sedikit menaruh unsur racing ke dalam body kit yang kita pasang di HR-V ini. Ini lekukan-lekukannya benar-benar tajam banget, jujur, keren. Dan bisa teman-teman lihat juga di bagian depannya, dia dibikin satu konsep sama bagian belakang diffusernya. Jadi dia bentuknya bukan kotak, bukan apa, tapi dibikin semi trapesium dengan perpaduan warnanya abu-abu, putih, dan hitam. Ini luar biasa banget. Lekukannya tajam banget. Dan ini kondisi mobil dalam keadaan standar ya. Jadi seperti yang pernah gue sampaikan kemarin, kita mau pakai airsus, tapi untuk kondisi pertama kita tidak pakai airsus. Jadi kita biarkan dalam kondisi standar dan seperti ini tampilannya. Bagaimana menurut kalian? HR-V yang sudah selesai. Ya ampun, gue seneng banget. Jujur ini adalah produk body kit yang kedua yang gue udah bikin. Yang pertama kan kalian udah tahu dong pastinya, Aubrey dengan baby type R-nya. Yang dimana ya, kalau untuk Aubrey sendiri gue masih terinspirasi dengan model-model dari body kit yang lain. Namun untuk yang kedua ini gue sangat seneng banget. Kenapa? Karena ini benar-benar pure desain sendiri. Perpaduan antara HSR Wheel dengan Earth Auto Concept nih, wah luar biasa banget ya. Seneng banget. Gimana Boy, menurut kalian bagian mana yang paling kalian suka? Bagian samping, set skirt, bumper belakang, ducktail, atau mungkin bumper depan, atau mungkin grillnya? Kalian boleh komentar di bawah. Dan yang pasti, body kit ini sudah resmi bisa kalian beli. Kalian bisa hubungin kontak di DM Instagram gue di bawah sini ya. Nah, body kit ini bukan hanya bisa dipakai untuk HR-V yang non facelift, tapi juga bisa kita udah siapin untuk HR-V yang facelift juga. Aduh, gue seneng banget sih. Jadi segini dulu deh. Gue bingung sih, jujur aja gue bingung. Pertama kali tadi gue datang, gue lihat kayak ini out of my expectation gitu loh. Tadinya mungkin ya, kalau misalnya gue bisa ukur dengan nilai, tadinya gue cuma ngeliat ini tuh kayak
ya mungkin ekspektasi gue ya udah deh 7 gitu kan, standar mobil habis ganti body kit segala macam, tapi ternyata 9.5. bener-bener ini tinggi banget ekspektasinya. Bukan ekspektasinya tapi bener-bener hasilnya tuh, aduh gila, gue sampai gak bisa berkata, hasilnya tuh luar biasa banget. Thank you banget buat Rata Auto Concept yang benar-benar sudah serius banget ngedevelop untuk body kit HR-V ini. Buat kalian, yuk kita rubah tampilan HR-V. Gua Aldi Reza undur diri, jangan lupa ingat velg, ingat high tech.